Kali ini saya sedang berada di tepi Sungai Ciberem, pemirsa. Saat ini sedang berlangsung acara atau kegiatan balap perahu yang diselenggarakan oleh Pemuda Manggisan, pemirsa. Untuk hari ini total ada 8 tim yang mengikuti lomba ini, pemirsa. Dan ini merupakan putaran kedua untuk dua tim ini, pemirsa. Ya, pemirsa, dua tim siap bertanding, pemirsa. Ini kurang lebih jaraknya 100 meter, pemirsa, dari start garis start ini sampai ujung 200 meter, 100 meter bolak-balik jadi 200 meter, pemirsa. Ini sudah ramai sekali, pemirsa, di tepi Sungai Ciberem. Dipenuhi warga Desa Sidamulia. Ramai sekali, pemirsa, di sini penonton ini meluber di tepi Sungai Ciberem, pemirsa. Luar biasa, Pak. Jagoanku ya. Aduh, Pak Indra nangar dewek. Di dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, pemirsa. Bisa dilihat, pemirsa, di sini ramai sekali. Jangan lupa, warga menonton dari tepi sampai di atas jembatan. Ini dua tim ini sudah mulai kembali, pemirsa. Awas, Pak, akhirnya akan lewati garis oleh musuh, Pak. Iya. Luar biasa. Gigitannya yang luar biasa, Mas. Digigit lu, Mas. Digigit namun benderanya. Ini di Desa Sidamulia, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Dimenangkan oleh tim dari sebelah selatan, pemirsa. Tim ujung. Mbak Sari kan ngomong nyebutnya salah nama. Kritiknya juga aku kasih. Dan pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan dari lokasi Sungai Ciberem, Desa Sidamulia, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Terima kasih telah menyaksikan live report Tribun Jateng hari ini. Sing mrene-mrene. Ya. Mani unggah